Oke, hari ini adalah hari eksekusi di mana Asep akan melamar Nita dengan berbagai permasalahan yang dihadapi sebelum hari pelamaran ini. Banyak sekali masalah yang terjadi antara Asep dan Nita. Dan kita akan lihat pertaruhan cinta Asep terhadap Nita hari ini di Garut Intan Carnival. Orang udah banyak banget. Semua masyarakat Garut tumpah ruah di sini dan semua masyarakat Garut akan menjadi saksi cinta Asep terhadap Nita. Pada saat hari eksekusi pelamaran, kami dan tim menemui pihak IO terlebih dahulu untuk koordinasi mengenai masalah teknis pelamaran. Oke, A, ini kan kami dari Melamar Net TV, nanti di pertengahan acara ini mau ada salah satu pelamar yang akan melamar pasangannya. Kalau secara teknis dari acara Garut Inter Carnival sendiri, ganggu nggak misalnya nih kalau kita tiba-tiba di tengah-tengah acara? Nggak, kita kan acara tuh udah start di jam 8 nih. Start dari jam 8, rencana memang sampai sore. Kemudian nanti ada space kosong sebetulnya yang bisa dipakai baik di panggung utama atau di Rabu Bancong. Jadi sebetulnya kalau memang mau berkegiatan di situ, bisa aja. Di Rabu Bancong kan? Di Rabu Bancong. Naik ke stage nggak? Kita naik ke stage. Naik stage. Aman berarti ya? Aman. Adharma, thank you banget buat kerjasamanya. Ya, thank you. Sambil menunggu Asep yang belum datang, tim pun mempersiapkan beberapa properti untuk pelamaran. Tidak lama kemudian kamu datang dan langsung saya menanyakan bagaimana teknis dari kedatangan kita di acara tersebut. Ya, lagi kebetulan udah di jalan, lagi mau kesini, cuman saya suruh tahan dulu biar nanti sekarang mau istirahat dulu juga kan. Tapi masih sayang kan, tetap pengen melamar kan? Kalau masih ya, kan? Ya. Itu sih yang penting dari kamunya masih pengen ngelamar itu aja, lihat baiknya aja. Makasih. Makasih. Ya. Pokoknya kita ngedukung 101%. Ya. Amin. Setelah Asep datang, tim pun langsung melakukan briefing untuk proses pelamaran nanti. Jujur, nervous, pasti. Belum acara juga, saya udah nervous. Panik, pasti. Apalagi dengan kejadian ada masalah itu. Ya, pokoknya bingung lah mau gimana. Tidak lama menunggu, akhirnya teman dari Asep memberi kabar bahwa dia sudah dekat dengan lokasi pelamaran. Ini di mana? Gua nggak tahu. Ini tuh, kayaknya ini tuh. Oh, depan Masjid Agung. Itu berarti di situ, Kak. Coba lihat. Apa itu dari depan ya? Masuk ke sini atau gimana? Tadi suruh masuk dari pintu masjid sini lah. Pintu mana? Muter apa gimana, Pak? Dulu aja sholat, dulu aja sholat. Dulu sholat, kalau nggak suruh istirahat. Karena persiapan di venue belum selesai, maka tim menyuruh teman Asep untuk membawa target menjalankan sholat terlebih dahulu. Karena target sudah mendekati lokasi, maka tim bersiap-siap dan salah satu tim dari kami mengikuti target. Dan ternyata, target sudah berada sangat dekat dengan venue dan kami pun bersiap. Setelah dia datang, saya sembunyi, saya ngeliat dia dari kejauhan, ngeliat aksesi dia. Di situ saya makin kacau pikirannya, makin kacau hatinya. Tapi udah terlanjur, udah sampai sini. Kenapa nggak terus maju? Selamat siang semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat masyarakat Garut, minta waktunya sebentar dari kalian, tolong jangan mengeluarkan suara. Bantu saya, bantu sahabat saya hari ini. Ini sebagai bukti cinta dia terhadap orang yang sangat dia sayangi.
Nita. Maaf sudah mengganggu waktunya Nita. Yang pertama, bukan saya ingin ikut campur dalam kehidupan pribadi kalian, tapi ada satu niat baik, bukan hanya sekedar permintaan maaf, bukan hanya sekedar apa ya, mengekspresikan rasa cinta sahabat saya kali ini. Saya hanya bilang yang terbaik buat kalian berdua. Ya kalian berdua yang mengetahui, saya panggilnya sahabat saya Asep Rosdiana, silakan. Santai aja, take your time. Sebelumnya terima kasih sudah mempersilakan saya buat ngeganggu waktunya Bapak Ibu semuanya. Langsung aja, saya Asep Rosidin mau omongin sesuatu kepada seseorang yang sangat saya sayang. Pada seseorang yang bisa membuat saya terus berusaha buat bikin dia bahagia. Dia, seseorang ini udah ada di depan saya. Maaf, sebelumnya maaf kalau saya masih nekat buat lakuin kayak gini. Boleh kamu marah sama aku, kesel sama aku, gara-gara aku kayak gini. Tapi yang pasti, aku sayang banget sama kamu. Aku benar-benar serius sama kamu. Maafin kalau misalkan kemarin-kemarin ada omongan aku yang bikin kamu kecewa, bikin kamu ragu. Maafin kalau ada kata-kata aku yang bikin kamu sakit hati. Gak tahu harus ngomong apa lagi. Nita Novianti, maukah kamu menikah denganku? Kamu udah nyiapin semua ini, udah bohong sama aku, tugas kantor kesini dan apalah itu. Aku juga makasih sama tim net semuanya, udah nyiapin ini semua. Jauh-jauh dari Bandung nih kesini. Kamu ngapain sih ngelakuin kayak gini? Aku mau terus sama kamu ya. Tapi kan kamu tahu kita udah gak ada hubungan apa-apa kemarin. Kalau kamu nolak, tutup. Kamu terima, ambil cincinnya. Harus dijawab sekarang. Harus. Maaf. Maaf ya. Kamu gak perlu repot-repot kayak begini. Itu terlalu berlebihan. Apalagi di kota orang kayak gini kan, ya ampun. Kalau aku gak kayak gini, kamu udah mau ketemu kan? Udah gak mau nyapa lagi kan? Iya, aku udah maafin kamu kok, cuma gak perlu kayak begini juga.
nggak tahu harus jawab apa. Aku minta maaf ya. Aku minta maaf banget. Hubungan kita udah gak mungkin dilanjutin lagi. Karena kamu tahu lah orang tua aku kayak gimana sekarang sama kamu. Itu bisa diperjuangin kalau kamu mau juga. Kalau kamu masih sayang sama aku, itu bisa diperjuangin. Yang penting kitanya. Aku minta maaf, aku gak bisa. Maaf, maaf banget ya. Makasih banget semuanya. Maaf aku bisa jadi ekspektasi yang kamu harapkan. Maaf ya. This is true, I'm not good at all one night stand. But I still need love cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, can you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. Salah satu kebahagiaan terbesar dalam hidup ini adalah ketika kita yakin bahwa kita dicintai oleh orang yang kita cintai. Nah, jika kamu ingin melamar pasangan kamu, silakan kirimkan biodata dan kisah menarik kamu ke email kami di melamar@netmedia.co.id. Karena di melamar, kamu bisa mengungkapkan perasaan dengan cara yang tidak terlupakan. You can lay with me so it doesn't hurt. And won't you stay? Cause you're all I need. No, this ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Whoa. Darling, stay with me. Oh, won't you stay with me? Because you're all I need. No, this ain't love, it's clear.